Kapolres Metro Jakarta Utara Kombespol Budi Herdi Susianto saat ditemui di lobi Mapolres Metro Jakarta Utara menyampaikan perkembangan kasus KDRT yang dilakukan oleh oknum polisi kepada istri dan anaknya. Pihak kepolisian masih menunggu hasil visum dari para korban untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kami meminta dan mengirimkan para korban ke rumah sakit untuk dilakukan visum. Dari hasil visumnya nanti itulah nanti kita akan mengcross-check atau mencocokkan dengan keterangan-keterangan saksi maupun alat bukti yang lain. Kronologisnya Pak, belum dijelaskan Pak. Ya, jadi kami saat ini masih sebatas menerima informasi. Tentunya nanti setelah kami mengetahui hasil visumnya, karena mudah-mudahan kita berharap hasil visum bisa keluar hari ini, kami nanti akan meminta keterangan kepada para pihak terkait dengan hasil visum tersebut, dan kami ingin menggali seperti apa peristiwa yang terjadi. Dari Jakarta, Aulia Tribrata TV, salam Tribrata.